Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Hana Novriana. Di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian gimana cara bikin makeup seperti aku sekarang. Makeup look natural untuk kalian para pemula yang masih mau belajar makeup. Tontonin terus ya video aku. Step pertama, pastikan kulit muka kalian sudah bersih dari debu atau sisa-sisa makeup sebelumnya. Kalian bisa pakai face wash atau micellar water terlebih dahulu. Kemudian langsung kita ke step kedua. Step kedua, di sini aku pakai sunscreen dari Innisfree. Kenapa kalian harus pakai sunscreen? Karena pastikan kalian make up itu untuk pergi keluar, untuk hangout, untuk kemana-mana. Jadi ini untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, agar kulit muka kalian tuh tetap terjaga dari sinar matahari dan supaya nggak ada flek-flek hitam yang timbul di. Wow. Okay. Di sini aku pakai sedikit aja, tapi sunscreen itu lu pakai banyak juga nggak apa-apa, 2 pump, 3 pump. Di sini aku pakai menyeluruh ya guys. Tunggu sekitar 10 detikan supaya dia meresap terlebih dahulu. Oke, lanjut step yang ketiga. Di sini aku pakai concealer dari Maybelline sebagai base makeup aku, karena aku nggak mau pakai foundation karena itu terlalu berat untuk sehari-hari. Jadi aku pakai di sini pakai blend itu paket jari. Jadi aku tidak membutuhkan brush. Dan ini cocok banget untuk kalian para pemula. Untuk belajar make up, kalian bisa pakai concealer aja ya sebagai base make up kalian, karena itu tidak terlalu berat. Okay. Kalian blend itu perlahan-lahan, kalian harus sabar banget. Harus angkat seluruh penjuru wajah kalian. Lalu kita tinggal ke bawah. Oke, kalau di atas mulut. Oke guys. Oke, untuk step yang keempat, di sini aku pakai cream blush on dari sebenarnya ini lip balm dari Lip Lapin. Tapi aku pakai sebagai blush on dalam aku. Supaya blush on kalian itu terlihat tetap awet dan fresh. Oke. Kalian ratakan. Oke. Kalau udah, di sini aku mau set makeup aku itu pakai loose powder. Ini dari Pons. Kalian bisa beli ini di Alfamart, Indomaret, karena ini banyak banget udah dijual di mana-mana. Dulu ini sempat booming ya, guys. Oke, di sini aku mau aplikasikannya pakai brush. Guys. Kalau udah keset semua, di sini aku pakai shading dari Bless. Ya guys, dari Bless. Penampakannya seperti ini. Kalian bisa pakai eyeshadow yang berwarna brown.
Nanti kasih aja ya, supaya ini untuk tanti aja, supaya kalian lebih lurus. Di sini karena aku punya rahang yang cukup lebar, jadi aku juga taruh di rahang. Oke, ini aku sedikit pakai. Jadi begitu. Terus ini tipis aja ya guys, jangan terlalu tebal. Oke. Kemudian pakai eyeshadow dulu. Di sini aku pakai eyeshadow dari Vokalur. Ya guys. Dan ini bentuknya seperti ini. Aku mau pakai warna peach dan juga warna shimmer brown. Pertama aku pakai yang peach dulu. Lihat blend ya, supaya dia tidak terlihat kaku. Oke, okay, seperti ini. Kemudian sebelah aja. Kemudian aku ambil shimmernya. Ini sedikit aja. Terus kalian tap di bagian tengahnya. Kalian tap lagi di bagian tengahnya. Jangan terlalu banyak. Kemudian ambil eyeshadow yang di tengah. Ini dia warna pink light. Jadi ini bisa dipakai untuk shimmer. Di sini aku mau pakai ini untuk shimmer di hidung aku. Ha. Sudah kelihatan, guys. Di pipi. Oke, apakah kalian sudah melihat cahaya-cahaya ilahi di muka aku? Oke. Aku mau jepit bulu mata aku dulu. Di sini aku pakai jepitan. Step yang selanjutnya aku pakai maskara dari Maybelline. Kalau bisa, gesek-gesek dulu ya guys, supaya dia nempel di bulu mata kalian, alih ke atas. Kita lihat hasilnya. Bedanya jauh banget ya, yang ini udah agak mulai naik. Udah mempertajam mata, yang ini belum. Terus, apakah udah terlihat? Oke, untuk selanjutnya aku pakai eyeliner. Karena ini untuk makeup natural dan juga untuk pemula, pastikan kalian tidak membuat eyeliner dengan wing. Jadi kalian cukup untuk mempertajam mata kalian aja. Kalian pakai tipis-tipis. Kalian tipis-tipis di bawah mata kalian. Oke, ini guys, aku lihat. Jadi tipis-tipis dulu. Masih, oke. Oke, selanjutnya aku pakai alis dengan maskara. Kenapa aku pakai maskara? Karena kalau pakai maskara itu alis kita terlihat lebih natural aja gitu. Sudah aku. Sudah. Pakai concealer. Sini aku pakai Maybelline yang tadi. Terus kalian ambil pakai brush kecil aja khusus untuk eyebrow, untuk concealer. Jadi kalian pakai di bawah sini ya, mempraktekkan ke kalian. Jadi ini juga untuk mempertegas alis kalian supaya tidak terlihat berantakan. Selanjutnya blush on. Pakai yang Vokalur tadi. Yang ini untuk sebagai blush on aku. Sedikit aja untuk mempertajam aja.
sudah. Di sini aku mau pakai shimmer lagi. Ini aku dari Catrice. Ini berhubung tadi aku pertama udah pakai yang dari blush on Vokalur tadi, di sini aku mempertajam sedikit lagi supaya hasil terlihat lebih soft, oke? Terakhir di sini aku mau pakai lipstick. Aku pakai lipstick dari Emina. Aku pakai lipstick Emina ini udah kurang lebih 2 tahun. Jadi ini aku pakai shade yang nomor 11. Aku suka banget sama warna ini. Ini aku udah mulai habis. Jadi enggak apa-apa lah ya. Oke guys, jadi ini adalah makeup natural look dari aku. Untuk kalian para pemula yang masih belajar tentang makeup, kalian bisa pakai produk-produk yang aku pakai tadi. Kalian bisa beli di Alfamart, Indomaret, atau di e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan website kecantikan lainnya. Bisa lihat hasilnya, itu natural banget ya untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi hangout, untuk pergi ngedate sama pacar kalian, ini bener-bener gak malu-maluin. Terima kasih untuk kalian udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga di komen. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Jadi setiap aku bikin video lainnya tentang make up, tentang skincare, kalian bisa dapat notifikasi dari aku. And see you, bye bye.